Keris adalah salah satu mahakarya bangsa Indonesia. Sejak 25 November 2005 telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang disebut dengan The Masterpiece of Oral Intangible Heritage of Humanity. Oleh karenanya, memiliki tata nilai sekaligus membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Keris sebagai warisan budaya asli Indonesia di dalamnya mengandung aspek sejarah, fungsional, tradisi, simbolis, filosofis, serta aspek seni dan juga teknologi. Dengan segala aspek yang dimilikinya, keris menjadi pedoman untuk berperilaku baik secara individual maupun secara sosial. Keris berperan membentuk mentalitas bangsa Indonesia yang berkarakter budaya. Simbiotika kehidupan yang ada pada sebuah keris bisa dikatakan hampir lengkap. Simbol-simbol kehidupan sejak awal kehadiran manusia hingga kembali ke hadapan Sang Pencipta. Semua dapat kita lihat di dalamnya. Mulai warangka, bendok, selorok, deder, ricikan-ricikan yang ada sampai pada cara penggunaannya serta pemakaian yang melekat pada busana menjadikan sebagai simbol. Lalu, tersimpan juga harapan bahwa keris berfungsi untuk melindungi pemiliknya, utamanya dari ancaman, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Selain itu, juga sebagai penolak bala. Keberadaan keris yang sangat penting dalam mewarnai kebudayaan bangsa Indonesia sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama untuk turut serta melestarikan secara utuh. Berikut Pak A akan menampilkan jenis-jenis dapur keris yang dikoleksi oleh Museum Emputan Tular. Di antaranya, keris dapur Betok Brojol. Keris dapur Tilam Sari. Keris Jala Amisani Kinatah Emas. Keris Jala Sang Tumpeng Kinatah Raja Kalacakara. Keris Jala Sang Tumpeng Pamor Bonang. Keris Jala Ngore. Keris dapur campur bawur. Keris Mahesa Lanjer. Keris dapur Magentara. Keris Pendawa Cerita. Keris dapur Panji Sekar. Keris dapur Pasopati Kinata.
Keris Dapur Naga Raja Kinatah Emas. Keris Dapur Naga Siluman. Keris Dapur Penimbal. Keris Dapur Sapokal. Keris Sapana Bungkem. Keris Sapana Luk Pitu. Keris Dapur Sengkilat. Keris Dapur Peksi Dewata Kinatah Emas. Dan yang menjadi masterpiece dari koleksi Museum Empu Tan Tular, yakni adalah Dapur Naga Sapta Kinatah Emas. Terima kasih telah menonton video dari Pak Abudaya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.